Cukup para punggung 8-9. Ya, punggung 9
sekali pukulan sehingga sangat sempurna sekali yuk berlanjut kepada punggung 10 bagi Cowboy. Angkat perintahkan luas sekali namun terjebak muntah bola di tangan bagi Malah sehingga tempat berlindung di hong pertahanan. Itulah Cowboy 1 Cowboy mantap sekali tercetak Cowboy lagi ke belakang sehingga keterlambatan bagi Cowboy kali ini sang pelari akhirnya tersedak-sedak tikau sampai menyetai permainan di tengah-tengah lawan perjalanan kali ini akan melukarkan semua rakyat Cowboy di hadapan Anjir dan semuanya. Ia kembali kali ini untuk Cowboy untuk merawas banyak pertahanan bagi Bala namun masih terus berputar ayunkan bola dari jari kehidupan kali ini telah menghambat di tengah-tengah lawan permainan sehingga muntah kembali bagi Bala akhirnya satu orang telah menduduki di area semakin sehingga terjadi apa yang terjadi masih belum siap untuk pulang. Cowboy rupanya telah mempersiapkan diri untuk pulang ke negerinya sendiri akan kembali ayunkan bagi bola-bola Madura kali ini untuk pencekatan penting yang sangat kuat akan menerima balasan bagi Cowboy. Itulah Cowboy. Namun sehingga pendengaran terulang kembali Cowboy ocek-ocek lagi di sana keseret akan lari lari ternyata satu arah rupanya hampir masuk sehingga penangkapan sangat agak seri akhirnya tergerak sambaran bagi balap Madura kali ini Cowboy gagal untuk melewati kali ini Malah untuk menguasai dalam permainan nomor punggung 8. Rupanya berpunggung 8 kali ini telah pelan-pelan masuk di kotak pemukul atau pukulan yang sempurna sekali kali ini berlanjut kepada punggung 12 bagi balap Madura. Sikat rambutnya kembali angkat ternyata baik sekali hidup berlanjut kepada punggung perdana yaitu berpunggung 1-2 yang ada maka dipersilakan kepada balap sang kerumasan ternyata baik sekali hidup berlanjut kepada punggung Tiko maju ke depan angkat mati karena pun ayuh pemukul tersentuh di tanah akhirnya dinyatakan person peribatkan kali ini serang empat punggung mencoba kembali ternyata Malah melenceng ke belakang sehingga kosong peribatkan sehingga kali ini punggung lima rupanya hadir juga akan uji coba angkat ternyata baik sekali hidup. Itulah pagi balap Madura keterlambatan sang pelari akan mencoba kembali modus antara benteng pertahanan bagi Cowboy membuka apakah ia bisa sampai selamat untuk menduduki arah finish namun ternyata sebelum sampai sudah bergerak sambaran bagi balap Madura sehingga gagal untuk mencapai ke area finish yang terakhir selamat. Yuk bagi Cowboy kali ini punggung 12 1 yang ada rupanya berpunggung pandara yang ada punggung 12 perbantan beban kali ini punggung dipersilakan untuk naik ke kudanya bagi Cowboy kali ini punggung pandara akan kembali namun ternyata terbantal ke belakang sehingga kosong penimbangan bagi Cowboy kali ini 2 sangat kacau sekali rupanya penimbangan sehingga ukuran sempurna sekali grup berlanjut kepada punggung Tiko bagi Cowboy sehingga mencoba namun ternyata sambaran tidak mengenai sasaran sehingga telah melindungi diri di home pertandingan kali ini empat Cowboy akan kembali lambung tinggi namun bola jatuh di luar lapangan dinyatakan kosong penimbangan 5 angkat kembali pukulan mati namun masih belum terkait sambaran baik juga lagi kepada balap kali ini masih Cowboy 6 punggung itulah berpunggung 6 rupa-rupanya pergantian pelanggung kali ini letak fasik yang terbaik sekali atau servan-servan yang manis untuk Cowboy melanggung tim di sempurna sekali hidup berlanjut kepada punggung 7 atau 7 kali mencoba kembali punggung
masuk di kotak pemukul. Baik cipta lagi kepada Maulah Madura. Baik. Iya, jangan terlalu berputar sehingga tidak diperbolehkan. Oke, lagi pula tujuh punggung. Angkat kembali. Namun penembakan ragu-ragu bagi kawal. Sekikahlah membuka kawal di perbolehkan kali ini. Alaman. Lara. Sempurna sekali. Menurut bagi satu orang kali ini berhubung pada sahabat. Tercepat sekali sehingga waktu di tangan Kohoi selamatlah bagi balap Mahlawa sehingga di oleh finish yang terakhir dari yuk lanjut kepada Madura kali akan mencetak lagi selanjutnya yaitu punggung pertama maju ke depan baik terima kasih angkat harus bersamaan dengan bola yuk kembali ayunkan pukulan yang terbaik ternyata mati alias kosong penembakan karena bola jatuh atau terpental ke belakang hukum dua baik juga lagi kepada barat ternyata baik sekali rupanya mereka lego kali ini sampai lari sampai menjatuhi rupanya di tengah-tengah dalam perjalanan sehingga tengah itulah serangan demi serangan balik mampukah kali ini bola untuk mencetak lagi selanjutnya putar kali ini masih kurang baik yuk pendekatan kali ini juga lagi kepada Kohoi terhalang kali ini bagi juga lagi kepada Madura akhirnya berputar terus sehingga masih belum cepul benteng-benteng pertahanan bagi Kohoi sehingga cepul dari segi empat kali ini namun ternyata masih belum ada serangan waktu menguruskan diri sehingga belum berasal perang masih belum berkata berkata sehingga Silakan kali ini bagi balap Madura maju berbarat
sehingga kedua kali langsung berapun tinggi ke angkasa. Sempurna sekali, langsung muncurkan Anto Kulur Tiger dari Anto Kulur Sebeng Pertaharan juga lagi untuk para pewe. Angkat lagi, walaupun ternyata sayang begitu keterlambatan punggung para pula. Sehingga selamatlah bagi para Madura di area sempit kali. Yuk kembali, punggung delapan. Tidak di kota pemukul ancang pukulan yang terbaik. Lagi-lagi sempurna hidup. Kita lagi kepada balap kali 9 Angka Wali Sogo. Rampur pada kali mencoba kembali angkat pukulan, namun ternyata sayang satu kali gagal perintah. Sehingga kedua kali langsung muncul, sehingga bola jatuh di luar lapangan, sehingga kosong perintah. Selanjutnya punggung tiga,
sebuah pukulan yang terbaik sekali, namun bola terpental ke belakang sehingga kosong penembakan alias Wahi. Empat ikat bagi Barat, baik sekali hidup sempurna berlanjut kepada punggung lima. Itulah sangat terukir sekali pukulan gagal satu kali, namun kedua kali penembakan langsung tercer sempurna sekali. Baik cipta lagi kepada Barat Madura, punggung enam kali ini. Rupanya kali ini angkat sebuah pukulan-pukulan, gagal pukulan, angkat kembali pukulan yang terbaik, namun ternyata berapun tinggi sempurna sekali hidup berlanjut kepada punggung enam. Maju ke depan untuk Barat Madura. Rupanya pergantian pukul, itulah serpan-serpan yang terbaik. Punggung tujuh yang arah agak bagus. Iya, ternyata cukup manis sekali penembakan langsung dia rupanya sang pelari untuk meloloskan diri dari cengkraman juga lagi kepada Boy. Iya, persiapan begitu Boy kali ini antara menahan atau mendung benteng-benteng pertahanan dan juga lagi kepada Barat kali ini akan rusak betul perlahan-lahan. Tembakan tidak mengenai sasaran. Tidak boleh bertepuk sebenarnya, tidak boleh. Pemain harus sportif ya, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Lihat kembali ke ini, punggung belakang bagi Barat Madura yang mencoba lagi selanjutnya kali ini. Monggo dipersilakan baju ke depan. Tetap pukul kali ini Barat Madura akan kembali bersebut tetap pukulan. Ternyata baik sekali hidup itulah bagi Barat Madura. Akhirnya terkena sambaran bagi juga lagi kepada Boru. Gagal dan gagal paling untuk mencapai di finish yang terakhir. Lima punggung lima untuk dipersilakan kepada maju ke depan kali ini. Angka Kansel mencoba kembali angka penembakan lambung tinggi sempurna sekali hidup berlanjut kepada punggung enam bagi Kopoi. Kopoi Madura mencoba kembali, namun ternyata bola manis sekali hidup kali ini terus berjalan kali ini sang pelari sehingga telah selamatlah bagi Kopoi di area semesting kali ini. Kembali tujuh punggung angkat kembali pukulan sempurna sekali hidup bagi Kopoi berlanjut kepada punggung delapan. Silakan maju ke depan apabila sudah terpanggil sembilan yang ada. Baik, terima kasih Bogo akan kembali ayunkan. Baik sekali hidup dua orang bergotong-gotong untuk melanjutkan perjalanan menyusul sang teman kali ini di area finish yang terakhir kali ini. Yuk maju ke depan. Saksinya sudah itu. Pemain tidak tahu.
Semua keluar. Tunggu penghitungan angka. Pukulan dulu. Nomor punggung, nomor punggung. Gelang kapten, jangan sampai lupa gelang kapten. Persiapan bagi Akabil dan juga Robin Hood.